waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pesan dari Pak Kadir Humas tadi, sudah disampaikan poin-poin saja. Poin yang pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama melarang perbuatan yang mudarat. Dapat kita jelaskan dan banyak lebihnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabar Eskrim, banyak korban terkait perjudian ini dan sama. Kemudian yang kedua terkait dengan judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan dalam bentuk perjudian apapun harus kita berantas segera. Secara tegas dan tentunya sambutan Pak Kapol tadi kita harus padu. Berikutnya, kami secara internal Divisi Propam selaku pengawas internal di Polri dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah Bapak Kapolri telah mengeluarkan beberapa STL dan upaya-upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang terlibat juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan arahan-arahan sudah berikan ke jajaran dan para Kabid Propam sudah menindaklanjuti pengawasan secara berjenjang dan tentunya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen Polri untuk terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan terus menerus. Pengawasan internal Polri meyakinkan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh Polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini, baik itu sebagai yang melakukan perjudian ataupun yang membackingi istilahnya ataupun yang mendapatkan sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kepentingan itu. Apabila ditemukan itu pasti akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Karena itu kesempatan ini kami juga ingin bukan dari semua lapisan masyarakat manakala mengetahui ada pelanggaran anggota terkait perjudian pada khususnya atau pelanggaran yang lainnya. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan plan WA melalui WA yang buat bisa dilaporkan langsung. Informasi yang kita yakin pasti akan kita tindak lanjuti informasi itu. Nomor hotline kami 0855 555 5416. Jadi 0855 54 414. Ini oleh 20 macam. Siapkan. Jadi jangan ragu-ragu. Seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota, silahkan langsung di WA itu ada aplikasi. Akan dituntut oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin pesan kepada seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Manakala, dapatkan usaha pemerintah tadi, pasti akan kita tindak tegas. Dan ancamannya adalah ini dia. Pemberhentian Polri secara tidak hormat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.